Ratusan ekor burung bekicau digagalkan penyelundupannya oleh tim BKSDA Provinsi Jambi. Terdiri dari 500 ekor burung jenis kolibri ninja dan 15 ekor burung cucak anting berkemasan keranjang. Burung tersebut berasal dari Pekanbaru Riau untuk dikirim menggunakan jalur darat ke Provinsi Lampung secara ilegal. Yaitu aksi pengungkapan terjadi di loket angkutan umum bernama Rema Abadi yang berlokasi di wilayah Simpang Rimbo, Kota Jambi. Pengungkapan dilakukan atas laporan masyarakat karena di dalam WC loket tersebut terdapat paket burung. Sayangnya petugas tidak menemukan pelaku. Untuk penindakan lebih lanjut, ratusan ekor burung bekicau dibawa ke kantor BKSDA Provinsi Jambi dan nak dilepas liarkan di hutan Kabupaten Batanghari. Kalau untuk jenis burung ini apa aja, Pak? Ini kolibri sama cucak ranting. Kolibri sama cucak ranting. Cucak ranting itu yang dilindungi. Kalau cucak ranting ada berapa, Pak? 15 ekor. 15 ekor. Ini masuk jumlah 500 ribu kalau di luar. Di luar. Kalau yang ini di Amrizal Padli, Jambi TV.